kontes kaos BB jam tangan dan kerodong. Siapa tahu beruntung bang. Enggak, Di dalam satu itu tuh ada satu ekor rapat baby BMW 10 buah sangkar, uang tunai 1 juta. Iya, beli lagi. Alhamdulillah. Kos BMW jam tangan, kerodong, roda banyak lah pada PSBG orang. Lah berapa produk kamu ganti? Bang. Apa itu? Sampo. Sampo. Oh, sampo. Uangnya ke siapa? Bang, lihat. Berapa itu? Tarik duit ini. Selamat pagi Om Andre. Pagi Om. Ganteng banget bro, iya. Udah mandi bro? Belum Om. Bro, hari ini BMW kan mau goes to Bengkulu ya bro, dalam rangka apa sih bro? Goes to Bengkulu itu BMW ekspansi ke Bengkulu untuk menjangkau kicau mania yang ada di Sumatera. Jadi biar semua kicau mania merasakan yang namanya produk dari BMW, kemudian hadiah-hadiah dari BMW sendiri, gitu sih. Untuk di Bengkulu itu eventnya apa aja yang bakal diselenggarain hari ini? Kalau event di Bengkulu sendiri kita nanti ada di Mokodo 2. Mokodo 2 itu kita ada sesi kelas BMW, BMW wajib sangkar, tiket 25.000 itu hadiahnya 3 juta. Waduh gila ya. Pantesan yang dari Jakarta banyak yang pada mau ke sono ya gitu. Mungkin tergiur ya. Iya benar-benar. Oke bro, berarti nanti yang kan gua udah dengar-dengar tuh isu katanya mau ada kelas BMW dengan sangkar Spike, hadiahnya mobil. Nah, itu kapan tuh, bro? Edan itu lah, mobil itu akan terlaksana. Itu akan terlaksana, cuman kita akan desain sedemikian rupa biar kelihatan elegan, apik ya. Menarik lah pokoknya. Oke sih, wajib ditunggu ini. Berarti kita benar-benar nunggu kabar dari BMW kapan event itu terlaksana, karena nantinya gue juga ikutan mas ya. Siapa yang nggak mau mobil gitu kan. Oke, bro, hari ini ke Bengkulu sama siapa aja? Saya berangkat sama owner BMW, Bos Enji. Oke, Bos Enji ya. Bos Enji, sehat bos? Sehat, alhamdulillah. Kemudian saya nggak lupa ajak Om Mumus juga. Oke mantap, nah. Kalau gue nggak boleh kelihatan di kamera. Om Mumus nggak boleh ketinggalan. Nggak, ya, oke siap. Oke, berarti kita perkiraan sampai ke lokasi itu jam berapa Om? Kita kebetulan naik pesawat yang jam 8. Insya Allah kalau nggak ada kendala, kita nyampe di Bengkulu, Bandara Bengkulu jam 9, lanjut ke lokasi event, mulai event di sana itu jam 10 pagi. Jam 10 ya, molor-molor jam 11 lah ya. Jam 11 lah mungkin. Oke, siap kalau gitu. Oh bro, kita sampai ketemu lagi nanti di lapangan, siap. Kita bakal kasih tahu ke teman-teman bahwa event akan terlaksana di semua kota nantinya. Betul. Ya. Oke, ditunggu. Siap. Thank you, bro. Dari... Terima kasih.
Om Aldi. Om Aldi, kita dari sini berapa perjalanan, berapa menit ke lokasi? Ke lokasi sekitar 20 menit ya. Berarti kita mau diantarin sama Om Adi ke lokasi ya. Yeah. Om Adi ini salah satu tim BMW juga ya? Yeah. Oke, okay, siap. Tim Kampasing ya. Yeah. Oke, okay, mantap. Terima kasih Om Adi. Yeah. Di kandangnya Om. Siap. Borong itu produk apa? Sampo ya. Sampo biar jangan kutuan. Tapi undiannya dapat enggak, Om? Undian dapat. Dapat. Ini dapat. Produk gratis. Oke. Okay. Gacor ya, Om. Sama gacor ya. Siap. Pasti gacor. Pasti gacor. Orangnya? Orangnya lebih gacor. Lebih gacor lagi. Mau cek makan gitu. Ya, kalau sudah cek ini burung yang menang yang kalah. Pasti lah senang. Kalau mau yang menang. Langsung ke sini nung, Ki. Boleh. Langsung disorot, Ki. Secara langsung kok. Betul kan untuk minum kan? Masalah Allah. Gimana bos?
ini apanya BMW? Ini salah satu bisnis terutama di daerah Pembulusan. Makanan banyak, produknya banyak ya? Ini alhamdulillah antusiasnya bagus. Kecomaniannya juga benar-benar untuk pemakaian produknya, sangatnya apa benar-benar memuaskan, luar biasa. Alhamdulillah, diterima oleh Kecamatan Sumatera, Bengkulu, Palembang dan sekitarnya ya, antusiasnya bagus. Salah satu stok aman ya. Produk BMW. Berarti teman-teman untuk yang di wilayah Sumatera kalau mau cari produk BMW bisa ke sini. Langsung ke Eki Talo Kader aja. Oke, kita cek sanggarnya. Turn.